periksa. Wih, apa nih? Oh, nyala bro. Wih, wih, nyala tiga-tiganya. Asmodius, Asmodius. Wih, siapa nih? Hello guys, welcome back with me di channel YouTube Alhar. So, di video kali ini gue akan lanjutkan lagi game World of Mystery kita. Jadi, di episode sebelumnya seperti yang kalian lihat cuy, gue sudah mencoba naik pangkat menjadi senior detektif no potion ya guys. Jadi challenge saya berhasil cuy. Let's go. Dengan satu darah guys. Darah gue itu kayak tinggal satu cuy. No potion sama sekali, anjir itu gila banget sih. Jadi di video kali ini gue akan coba lanjutkan main quest dari si Nerva dan juga si Bigfoot tersebut. Jadi langsung saja kalau gitu kita masuk ke gameplaynya, let's go. Selamat datang di World of Mystery. Jadi di sini guys, kita langsung saja ke main quest. Lapor balik ke kantor detektif, let's go. Kita ke kantor detektif kan ya, bener ya. Oke, kita ke kantor detektif naik Serigala Gaming. Anjay, dari ribut ya serigalanya. Enak ya, bagus ya serigalanya. Set, tumben gue nggak ada lihat orang-orang kesurupan lagi guys. Di sini apa sudah nggak ada lagi orang-orang kesurupannya di sini ya? Apa nggak ada lagi guys? By the way teman-teman, gue lagi buat series Minecraft ya guys ya. Jadi gue sudah mulai rekaman Minecraft terus anjir. Gue sudah mulai rekaman Mobile Legend terus. Gimana guys, kalian suka gak sama Mobile Legend gue guys? Kalian tulis di kolom komentar yang video Mobile Legend tapi ya, jangan di World of Mystery cuy. Let's go, kita udah sampai. Kita ngobrol sama si Nerva. Beda hidung gue merah gak guys? Gue lagi flu cuy dari kemarin cuy. Lah mana anjay? Oh ini dia. Permisi tuan, saya mau melapor balik. Evan. Halo Alhar. Nerva sedang pergi melakukan misi bersama Bigfoot yang kemarin di penjara. Tapi dia telah memberitahuku mengenai kasusmu. Cukup aneh ya. Apakah benar kamu mendengar bahwa ada hantu yang mendengar suara-suara di kepalanya? Jelaskan situasinya. Malang susah. Oke, selesai. Selama saya menjadi pemimpin supernatural detektif di kota ini, tidak pernah saya mendengar hal seperti itu. Ngeblur lagi kan pakai begini, enggak kan ya? Harusnya enggak ya? Ditambah lagi, gudang kosong di area pabrik dihuni oleh banyak makhluk halus. Aneh banget ini. Kami selalu melakukan pengecekan bulanan untuk seluruh bangunan kosong yang ada di kota. Hanya satu bangunan yang belum kami urus, bangunan yang ada di dekat kandang kuda. Tetapi salah satu dari detektif kami, si Urut, sudah menjaga bangunan itu. Apakah jangan-jangan ada yang memerintah para makhluk halus itu untuk masuk ke gudang kosong itu? Tapi bagaimana mungkin supernatural detektif dengan pangkat tertinggi pun tidak dapat memerintah seekor hantu? Ini aneh sekali. Saya ingin kamu urus masalah ini sampai tuntas ya. Coba kamu pergi cari petunjuk dan tanya ke pegawai di sana. Siapa tahu mereka melihat sesuatu. Let's go. Kita disuruh pergi selidiki lebih dalam gudang kosong yang telah kita bantai-bantai di lantai tiganya guys ya. Santuy. Kita sudah bantai cuy. Lantai tiganya guys ya. Let's go. Kita ke gedung tua di mana ya? Gedung tuanya ya. Lupa juga gua. Oh di sana tinggal lurus aja. Katanya, aduh, gue gak bisa ngeliat webcam gue ngeblur atau enggak, guys. Aduh, maksudnya gue rekamannya gak di OBS, guysnya di Bandicam. Jadi kalau ngeblur, sorry banget ya, guys ya. Kalau ngeblur, sorry banget, cuy. Kemarin itu banyak ngeblur-ngeblurnya, anjir. Udah jelas gaming. Ah, ini kan Easter Egg pocong kan. Wah, Easter Egg pocong gaming. Ah, ini ya, kita kesini ya. Set, wey, bro, ini liat sesuatu gak? Oh, enggak ya. Ini kan, kita harus ngobrol sama dia, kah? Urut, yo, tempat ini dilarang masuk. Kamu, ah?
Gua harus kemana sih, coy? Sedikit lebih dalam. Gedung itu kosong. Sedikit belakang kali, belakang kali ya? Sini kan, bisa masuk kan? Lah ini kemana by the way? Oi, ada yang kesurupan cuy. Si bapak tadi ya, kesurupan ya. Sorry guys ya, gue flu gaming cuy. Hawanya dingin banget guys. Ini kemana by the way guys ya? Gedung tua di dekat kandang kuda ini anjir. Gedung tua dekat kandang kuda. Oh, di sana kali kandang kuda di. Nah, kandang kuda. Ini kan? Coba lihat ya betul-betul. Selidiki lebih dalam, cari informasi mendalami mengenai gudang kosong. Gudang kosong. Oh, di ini biome ini kali biome. Pinggir kota kali ya? Apa biome hutan ya? Pinggir kota deh kayaknya. Gudang kosong kan pinggir kota ya? Iya gak sih? Pinggir kota gak sih? Gak ada tandanya bro. Gak ada tandanya guys. Di hutan apa ya? Aduh gua kok gak ada tandaan sih? Ngebug apa ya? Gak ada tandanya cuy. Oh ini kali. Oh ini bro, ya ampun. Astaga gak ada tandanya bro. Gue udah nandain padahal di sini loh. Apa kamu ingin menandakan kos di petamu ya? Tuh, gak ada anjir. Kocak gimang gaming gemung. Berarti kita kesana ya. Lurus aja berarti dari sini. Dari sini, dari sini. Bisa-bisa aja cuy. Gak tertanda loh, itu ngebug kayaknya guys. Ngebug sih kayaknya tuh. Eh, by the way kita gacha dulu sekali guys. Ah, ada 100 nih gue nih. Semoga dapat ya UFO atau kroker gaming. Coba ya, gacha sekali ya. Sekali aja please. Aduh, treadmill mager banget gue pakai treadmill ya. Coba deh pakai treadmill dah, boleh deh. Ngelag anjir pasti kalau pencet X. Treadmill lebih asik dilihat ya guys ya, treadmill ya. Treadmill. Anjay. Lebih asik dilihat cuy treadmill cuy. Beloknya juga lebih lincah tuh. Let's go, kita ke gedung 20. Mana sih? Oh ini slot sini anjir. Nah. Bocil lato-lato. Permisi bapak. Apakah kamu melihat seseorang yang berada di sini? Pekerja pabrik. Halo detektif. Ada yang bisa saya bantu? Jelaskan situasinya. Apa nyam 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 nyam. Namun jika dipikir baik-baik, ribut banget coba cilato-lato sumpah. Seperti saya mengingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sedang mencari dari shift malam, saya melihat seorang wanita berpakaian aneh yang berjalan di dekat gedung ini. Kalau tidak salah, dia berambut pirang, berwajah putih, dan berkemem pink. Itu saja yang saya ingat. Detektif, saya permisi dulu ya, ada pekerjaan yang harus saya lakukan. Wah, gila guys. Wah sumpah bocil lato-lato cuy, nyaring banget cuy efek lato-latonya anjir ternyata. Sabar guys ya. Berarti kita ke penemuan baru. Kantor detektif lagi. Kita telah menemukan apa namanya guys? Informasi mengenai seseorang yang berambut pirang katanya. Berambut pirang cuy. Jadi kita harus melaporkan situasi ini kepada detektif. Siapa namanya tadi? Evan ya? Aduh, gatal mata gue anjir kena rambut cowok, rambut gue. Sumpah gue potong, gue botak lo ya. Sumpah guys, gatal banget cuy, kena mata cuy.
Let's go. Siapa di sini sudah level 64, guys? Gigi sih kalian, cepat banget sih kalau grindingnya. Kok grindingnya, color grinding. Let's go. Evan. Bagaimana menemukan sesuatu? Jelaskan informasi dari pekerjaan. Angan ngisi kelongan nyinyong nyinyong memalak langsung sang sing cepet tak ketiket cepet tak nyinyong langsung sang. Oke. Hem, wanita berambut pirang. Makin serius aja. Ya udah, aku akan coba bantu selidiki masalah ini. Semoga webcamnya tidak ngeblur. Sekarang kamu balik fokus mencari suami yang hilang itu. Oke, kita disuruh balik mencari suami yang hilang. Permintaan, temui wanita, bawakan dia 5 spirit soul. What the heck, the spirit soul? Spirit soul itu yang mana, guys? Ini ada 3 nih gue nih, belum vital. Spirit soul itu yang mana, cuy? Spirit powder. Oh, spirit soul gue banyak ya, tenang ya. Gue udah grinding-grinding tipis-tipis. Let's go. Kita ke wanita hamil yang kehilangan suaminya. Dimana letaknya? Dimana? Mana dia? Oke, dia di situ ya nampaknya. Let's go, treadmill gaming. Quack. Siapa yang udah level 64, guys? Tulis di kolom komentar, guys, ya. Jadi guys, kalian cuy kalau sudah level 64, guys, sumpah. Gua aja baru level 45, anjir. Level 44, pin grindingnya mati-matian aja ya. Grinding gimang. Ayo, sudah sampai ya, video ya. Let's go. Wanita malang. Hei, wanita malang. Apa yang terjadi? Detektif, untung aja kamu datang. Aku dengar dari para tetangga bahwa 5 spirit soul dapat menangkal arwah jahat. Aku khawatir jangan-jangan suamiku membuat sebuah arwah marah. Jangan-jangan ada arwah jahat yang mencar juga. Jadi aku minta tolong ya detektif, bawakan aku 5 spirit soul. Tenang, gue sudah ada jin 5 spirit soul, santuy. Kasih. Terima kasih banyak, detektif. Ngomong-ngomong, apakah ada perkembangan penyelidikan suamiku? Apakah ibu tahu mengenai wanita berambut pirang? Apa? Wanita berambut pirang? Aku coba ingat-ingat dulu ya, sayang. Oh, salah satu rekan kerja dari suamiku ada yang berambut pirang. Kalau tidak salah, dia sempat tinggal di daerah hutan. Tapi dia tinggal di sana sebelum kejadian besar itu terjadi. Mungkin sekarang area rumah tersebut sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk jahat. Maaf ya detektif, aku hanya tahu sebatas itu saja. Aku permisi dulu ya. Itu doang, guys, kita udah kasih bagus-bagus spirit soul. Chapter 1, rumah di tengah hutan. Selidiki rumah di tengah hutan. Es, wih gila, one hit cuy. One hit aja GG Gaming ya. BD gue ada potion satu ya, gue pake dulu, guys, ya. Sabtu nanti kalau lawan boss gue no potion lagi cuy. Sudah, intinya kita no potion gaming ya. Malas gue potion-potionan gaming. Oke, kita ke hutan, by the way. Ke hutan, guys, ya, let's go. Lari-lari lagi. Katanya ibu-ibu tadi apa ya? Katanya ibu-ibu tadi itu, ini gue takut webcam gue ngeblur ya, guys. Wajir, gigi gak sih? Gue takut ya, gue ngeblur cuy. Ngeblur gak sih? Udah ya? Semoga gak ngeblur ya teman-teman ya. Apa tadi kita sampai mana, guys? Gue ngobrol sampai mana tadi? Oh, ibu-ibu. Tadi katanya ibu-ibu itu ada teman dari suaminya. Ini masih ngebug kan di sini? Masih ngebug gak di sini ya? Ah, udah gak bisa dilewatin, guys, ya. Udah gak bisa dilewatin cuy, biar gak ngebug. Ah, udah gak bisa dilewatin, nice. Masih ngebug kayaknya nih. Nih. Onde ya. Let's go. Apa nih? Neva! A Bigfoot! Halo, Alhar. Saya baru saja kembali dari penyelidikan saya. Apa yang Anda lakukan di sini? Oh, gitu ya. Saya harap kamu bisa menyelesaikan saya secepatnya. Saya harus kembali ke kantor untuk melaporkan petunjuk baru kepada bos. Jika Anda dalam masalah, jangan ragu untuk mengkobo callingin saya. Oh,
Ditata, kakiku ngakeko kentote. Haha, dia bilang hati-hati di jalannya. Oke, siap. Wah, anjir, Nerva sama Bigfoot cuy. Dia habis dari sini guys. Lah, ini yang belum difix guys ya dari kemarin cuy. Ini asli dari pertama kali rilis belum difix-fix ya nih. Di hutan, di pinggir kota, begini semua cuy. Nih. Belum difix-fix cuy, lampangan dulu gitu. Dimana guys, kita harus kemana anjir? Sabar ya. Rumah tengah hutan. Rumah tengah hutan itu dimana ya? Rumah, oh ini rumah tengah hutan. What? Rumah tengah hutan. Aduh Bang Andi Lukito, ini kemana deh? Di fix-fix ini Bang. Asli. Pokoknya setiap di hutan, setiap di pinggir kota, abis ngelawan bos atau buka gini, itu tuh langsung gini guys. Bajunya, entah bajunya hilang, bajunya melayang, topinya Cyclek Gaming. Oke kita, lihat di sini anjir. Sebelah sana cuy. Ah sebelah sana ya, rumah kosong ya. Ah ini cuy. Wah tapi banyak penjaganya anjay. Ah itu ya rumah kosongnya ya. Ini rumah kosong ini. Ini guys. Pakalan siap. Permisi punten sulur, numpang lewat sulur. Rumah tua, let's go. What is that man? Apa nih guys? Semoga gak ngeblur ya guys ya. Gua takut ngeblur cuy, sumpah. Jangan ngeblur, please banget jangan ngeblur webcam. Oke sabar ya, set. Kita cek dulu sampai tadi bisa interaksi. Gak bisa diinteraksi. Ini gak bisa, sudah pasti ke tengah situ ya. Cuman kita, gua cek dulu guys ya. Lari aja biar cepet. Siapa tuh ada buku atau apa yang bisa diinteraksi gitu. Dipukul, nyala, enggak ya. Ini apa guys, penyembahan apa anjir. Gila cuy. Penyembahan anjir. Penyembahan guys anjir. Wah, gila sih. Gigi gak sih? Oke, kita langsung periksa. Wih. Apa nih? Wih, nyala bro. Wih, nyala tiga-tiganya. Asmodius. Wih, siapa nih? Liorona, shoot, minggir, aduh sakitnya, apa itu? Cucuk, nice. Awas pukul, shoot. Ilmu hitam, menghindar. Nice ya. Awas, jangan. Awas hitam itu berarti ini guys ya, bahaya guys ya. Cucuk, pukul, menghindar, nice, banget. Awas, menghindar. Cucuk. Ilmunya belum cooldown, lama banget cooldownnya sih. Kenapa harus cooldown? Kenapa harus ada ilmu cooldown? Harusnya udah se-cooldown juga kayak gini nih. Kenapa harus cooldown? Pukul. Nice. Oh, menghindar. Cuy. Ambil thumbnail. Nice, bagus. Masas, pukul, set. Menghindar, set. Nice. Lumayan gampang. Set. Oke. Ah, jangan ke tengah. Sabar, tunggu dia set. Nice, cucuk. Nice, pukul. Menghindar. Set, anjay. Lingkaran kematian anjir. Menghindar, kita intinya satu, jangan cemas. Set. Cucuk gaming. Nice. Set. Nice. Gigi bro. Set. Pukulan ke gaming santuy. Anjay. Awas. Lompat. Kita harus lompat. Pusing enggak kalian, guys? Kalian pusing enggak? Gua sendiri sih pusing sih. Sumpah. Mati. One shoot, one kill. Shoot. Aduh, masih ada anjir. Sabar guys ya. Thumbnail dikit ya, thumbnail lah. Oke. Sabar dulu. Shoot. Pukul. Dus. Easy gaming, bro.
Gua kira kayak susah-susah gimana ya? Woi, mengindar! Sing! Anjir! Wah! Mengindar! Sing! Swing! Anjir! Mengindar, bro! Pukul! Cucuk! Wah! Anjoy! Epic, cuy! Gila! Epic, anjir! Pergi dariku! Sudah kayak gitu aja, Kak? Wah, gua lihat di video bangan Lukito, dia merah besar, susah gaming, cuy. Kok jadi gampang gini ya bangin Lukito? Sumpah! Keluarlah dari pikiranku! Dasar wanita terkutuk! Kenapa kamu memaksaku melawan orang ini? Hentikan kegilaan ini. Kami ingin bebas. Suatu saat kami akan membalas dendam kamu. Kami akan mencari dan membasmi kamu. Gatel lagi, teteku gatel, cok. Ghost Whisper. Anjir, gigira guys. Dubbing gua gigira guys. Gigira dubbing gua, coy. Anjay, gua inget dulu, cok, sakit tenggorokan gua, anjir. Gigi dah guys. Gila, gua lihat di video Bang Andi lu itu kayak epic moment, lingkarannya besar, sulit dikalahkan. Ternyata begitu kita mulai kayak biji gaming, jadi gampang gimana gitu. Jadi bisa diambil apa ya? Pukul kah? Sudah gitu doang. Oke, keluar. Ah, keluar, cepat cuy, lari kabur. Si mang numpang lewat mang. Saya numpang lewat mang. Quest ini belum tersedia. Aduh, questnya belum tersedia guys ya. Jadi kita sudah melawan. Kita cari pelan-pelan guys ya. Nanti bocil buta menyerang lagi coy. Mana ya? Sabar guys ya. Bocil buta menyerang lagi nanti nih. Ah, nggak ada di monster, nggak ada di spirit. Kita lihat di spirit. Ah, di spirit juga enggak. Sabar, bocil buta menyerang ntar nih. Ah, Laluruna, Markuru, Meskrey, dan Markutu. Ih, gila HP-nya. Arwah pendendam yang memakai gaun putih yang menculik dan menenggelamkan anak kecil. Anjir, gila bro. Jadi itu dia guys ya, episode chapter 1 World of Mystery. Kita tunggu update lagi di minggu depan nanti. So, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode World of Mystery selanjutnya. Gue Alar, saya ingin ucapin goodbye semuanya guys. Bye-bye. Jangan.